Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran yang sebelum ini. Hari ini kita akan sambung tentang ibadah umum. Okey, jom kita mula. Okey, apakah itu ibadah umum? Ibadah umum ialah setiap perbuatan ataupun amalan yang kita buat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita buat ibadah umum ni, insyaAllah dapat pahala. Okey, suka tak? Okey, jadi contoh ibadah umum ialah seperti makan, tolong-menolong, minum. Yang seterusnya ialah menjual beli, membaca buku dan tidak membazir. Jadi inilah dia ibadah umum. Dan banyak lagi setiap perbuatan yang kita buat disukai oleh Allah dan benda tu baik. Okey, itu sahaja untuk ibadah umum. Okey, dah habis dah pelajaran kita hari ini tentang ibadah khusus dan ibadah umum. Jadi maknanya harap semua faham pelajaran ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.